Oke, sambil menuju spot ini, kita trolling-trolling. Oke, sambil menuju spot teman-teman. Semoga aja amis ini. Bismillah. Spotnya ini teman-teman, trollingnya kita nggak dapet apa-apa. Trolling. Oke, kita jigging aja di sini. Ayo, GT-nya mana nih GT-nya, woi. Strike. Perdana nih strike. Wih. Kerapu merah, kirain kerapu sultan. Kerapu delima belok. Ya, enggak apa-apa. Strike perdana. Rezeki. Yo, bismillah lagi. Strike teman-teman, strike. Suno kayaknya. Wih, kerapu sultan nih teman-teman. Kerapu sultan. Wow. Size-nya lumayan. Sultan nih. Wow, size-nya benar-benar lumayan. Lumayan sekilo lebih nih.
Wih, mucel. Gila, mucel. Ih, kena lagi. Kena. Ya. Ih. Aduh, mucil. Dua kali. Bintik halus ini. Size-nya 1 kilo lebih nih. Gak tahu size berapa ini. Ini udah masuk size super, teman-teman. Tolong teman-teman, ini kerapu belok, kerapu delima belok, nah, kerapu suno ini, suno bintik halus, kerapu delima mata belok, nah, ini lihat, pisaunya pisau KW, ikannya ikan original, ikan super. Pisaunya pisau KW. Selesai di fillet ini. Ini kepalanya nanti dimasak kuning, teman-teman. Dan ini bumbunya. Bumbu pilihan. Dan ini tulang sama kepalanya nih. Tulang, kepala, ekor mubazir kalau dibuang, teman-teman. Kerapu mahal, kerapu sultan. Jadi kita masak kuning ini. Enak ini. Celup dengan tepung basah. Tepung roti. Biar lumer. Oke. Nih. Daging kerapu sultan. Ih. Enggak ada sausnya ini, teman-teman. Enggak ada sausnya. Sudah jadi. Lumayan ini, cuman gak ada sausnya, gak ada mayones, gak ada saus. Original ini, burger original, burger kerapu sultan. Bismillah. Enak juga nih masakan saya, teman-teman. Rasanya, rasa ikannya terasa banget, tebel daging ikannya nih. Dan ini hasil goreng crispy-nya, teman-teman. Menu crispy-nya ini. Dan ini masak kuningnya. Ih, enak banget nih. Oke. Nih, udah kembali lagi siang, teman-teman. Jadi ini pinggir pantai dan air udah mulai pasang, lihat nih. Mulai pasang air. Tapi perahu masih di separohnya, masih di bibir pantai, lihat, masih di atas pasir. Atas pasir. Air udah mulai pasang, pasangnya cepat, sekitar jam 9 siang
9 pagi pasang ya, teman-teman. Oke, bentar nanti kalau udah airnya udah tinggi, udah nyampe sekitar jam 2 siang gitu. Baru kita petualang lagi, teman-teman.